Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan aku lagi, apa khabar semua? Apa khabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Di video kali itu adalah lanjutan dari video ngawai bansal. Karena di video kemai napan si masang atap. Nah, itu kami persiapan dekat masang atap malam-malam untuk ngecek apakah atap yang terpal yang ada posok. Kalau ada posok, itu kami gitu ngah nama dia pakai lakban. Pengaban semua dicek semua topal, karena memang menyiminyau kemai ada dua topal. Itu lagi mantau dengan sinar lampu. Kalau ada posok langsung ditamal pakai lakban, dianu sigi-sigi. Dah selesai sigi-sigi, lalu yang sigi lagi dianu dengan lakban juga kalau memang ada topal yang posok. Kondisi topal pada saat kami ngecek lumayan juga, ada beberapa titik yang posok tapi udah ditamal, alhamdulillah berkurang lah bocor ya. Nana, kalau udah selesai semua kita akan pasang pada waktu pagi-pagi dengan masyarakat atau warga Dusun Tanjung Kampuas yang lain. Pengaban semua, terpal yang sigi sudah selesai dicek. Nah, saatnya terpal yang sigi kami cek lagi, karena kemai kami minyau 2 gigi. Nah, tu sudah pagi-pagi Pak Pengaban. Sudah ada berdatangan Pak warga-warga di Dusun Tanjung Kapuas. Itu kami sudah kak mulai masang terpal untuk dipasang di atas atap. Nah, itu ada warga udah mulai naik pentas. Nah, sana tu bah pengaban kami gotong royong. Kalau memang udah ada acara wanita, kami bergotong royong, baik ngogak kayu menjadi pentas maupun masang terpal atap. Ya, biasa kami kalau tu memang nasi ada topal, kami tetap minyau sing pakai atap ya. Pengaban semua, macam itu mi proses pemasangan topal. Tu kalau nak hati-hati, sedang ugak mi. Kalau salah pijak, sedang ugak, bisa-bisa lempur ke bawah. Tapi alhamdulillah, berkat kerjasama gotong royong dari warga, semua terasa ringan untuk bekerjasama. Karena memang terpal ya sedang agak besar sigi, jadi nak talah kalau 2-3 orang yang naik. Tapi kalau udah 5 atau 6 orang dah naik ke atas, ya talah kerja cepat. Pengaban semua, udah topal ya udah diampar ke atas. Ada warga-warga yang di bawah siap-siap dekat ngikat ya, karena memang kalau topal ia nak diikat, kalau kau nak ribut ia pun terlayang. Nah, itu warga yang di bawah itu udah nyiap-nyiap topal sambil ngikat supaya topal ya nak terbongkar pada saat kau nak ribut. Itu adalah struktur kepanitiaan acara pernikahan macam tu mi.
Dan memang kalau setiap ada acara kat orang kat nikah di kampung, tetap ni kami membentuk yang namanya kepanitiaan pernikahan. Pengaban semua, topal yang segi sudah selesai dipasang. Itu saatnya masang topal yang segi. Nah, yang segi itu memang agak besar dari yang pertama awal tadi dipasang topal. Atau memuat topal ya. Kalau hanya siku atau satu dua orang yang maik ke atasnya, nak talah dibaik saking besar topal dan bau juga buat ya. Maka perlu agak mensiar ramai. Nah, yang kami yang di bawah itu siap-siap ngimpak yang udah di anuk sidak di atas, seperti masang tali untuk ngikat ke tiang-tiang pentas. Nah, sana tu mi udah mulai kak selesai kami masang terpal, tapi hanya ngisi-ngisi atau namal-namal yang kurang, dan itu adalah konsumsi pak warga-warga. Apabila sudah selesai memasang, alhamdulillah tetap ada konsumsi yang disediakan oleh tuan rumah. Pengaban semua, bakar-bakar untuk masang atap dah selesai. Ah, itu ada sidak dua yang lagi mengatur strategi. Ketibaan anak-anak masang kayu ya, karena memang ditakutkan apabila hujan air ya terlampau ke dalam. Ah, itu pak pengaban lagi masang kayu untuk supaya apabila hujan ia nak berlampar ke dalam tetapi ia berlampar di luar. Nah, itu sudah dua lagi masang kayu untuk menjadi galang di atas topal. Alhamdulillah, topal semua, pak pabot semua yang sudah dipasang. Saatnya kami pun makan. Pengaban semua, sampai di itu dulu bah video aku kali itu. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.